Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, ada 5 kesalahan fatal yang harus kita hindari ketika kita membaca isti'adah atau ta'awud. Apa saja 5 kesalahan tersebut? Langsung saja yang pertama. Merubah huruf au menjadi huruf u. Contoh, au, au, au. Seharusnya yang benar dibaca au, au, au. Yang kedua, merubah huruf zu menjadi huruf du atau huruf zu. Contoh, a'udzu billah atau dibaca a'udzu billah. Seharusnya yang benar dibaca a'udzu billah. Yang ketiga, merubah huruf hi menjadi huruf hi atau kurang menjelaskan huruf hi. Contoh, kesalahan yang sering terjadi, a'udzu billahi minasy, atau kurang menjelaskan huruf hi, a'udzu billahi minasy. Seharusnya huruf hi dibaca jelas. Contoh, a'udzu billahi minasy. Sekali lagi, a'udzu billahi minasy. Yang keempat, merubah huruf shin menjadi huruf sin. Contoh, a'udzu billahi minas syaitan. Sekali lagi, a'udzu billahi minas syaitan. Yang benar dengan menggunakan huruf shin. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithan, minasy syaithan. Kesalahan yang kelima adalah menghilangkan tasydid pada huruf ra. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seharusnya dibaca syaithanir rajim. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi 5 kesalahan fatal yang harus kita hindari ketika membaca isti'adah atau ta'awud. Itu saja dari Pak Aulia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.